tangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber, sumber kemenanganku. Wow, tepuk tangan. Dalam Yesus, sumber kemenangan kita selama-lamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesuslah kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan
jalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, selamanya hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, selamanya. Oh, tepuk tangan. Yes, selamanya. Kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan. Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan aku. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragu setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tangan kita, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, pegang janjinya, perlindungannya sempurna. Walau 1.000 rebah di sisimu, walau 10.000 di kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Ku sembah Bapa, ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, selama-lamanya. Walau 1.000 rebah di sisiku, percaya janji Tuhan. Pandemi boleh terus silih berganti. Kau tetaplah Allah, Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan, sorak-sorai. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku mendekat padamu,
Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawa hatimu ke surga dan merasakan hadirat Tuhan. Biarlah roh Tuhan terus menyertai kita. Waktu engkau berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, rohmu Tuhan ada di sana. Allah yang dahsyat, bahkan aku terbang dengan sayap fajar Tuhan. Yes, dengan sayap fajar diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku mendekat padamu. Mari kita sembah, angkat tanganmu sembah, angkat hatimu bersyukur, bahwasanya Dia baik. Kiralah masandara papa sandaramu, kiralah masandara lama sandiaramu. Haleluya, haleluya. Jangan diam, naikkan pujianmu. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, naikkan bahasa barumu. Kalau engkau belum bisa berbahasa barumu, mulai panggil Yesus, sembah Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Yesus, 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 Yesus. Kau Tuhan Allah yang Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu penuhiku. Yes Lord, penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap menerima lawatanmu. Dalam nama Yesus, amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Dan kita akan bahas tema yang sedang membius masyarakat Indonesia. Bahkan kisah layangan putus ini telah menyebar dan viral di 25 negara kata sosial media. Karena itu saya undang pakar tentang selingkuh di sekitarnya, Mas Jarot. Dan kita akan kasih tema bebas dari bius layangan putus. Ya.
saya ulangi Mas Herat ya, bebas dari bius layangan putus. Oke. Okay. Karena ada juga wartawan lain mencatat terbius layangan putus. Jadi banyak masyarakat terbius, yang isi-isi terbius untuk melawan pelakor, yang selingkuh, kayaknya oke juga ya, begitu kira-kira. Jadi semuanya terbius. Jadi yang wanita terbius, yang pria terbius, termasuk yang pelakor, oke juga ya, pekerjaan sampingan. Oke, Mas Herat, saya langsung tutup poin. Mengapa kisah layangan putus ini betul-betul membius, sehingga sebelum kita terbius semuanya, kita buat program ini supaya bebas dari bius layangan putus. Silakan. Iya, sebenarnya kisah perselingkuhan itu kisah yang sangat biasa dan umum. Tapi menurut saya ya, itu viralnya kan menariknya bahwa ini diangkat dari kisah nyata. Sehingga akhirnya perasaan penonton itu terlibat, pengen tahu, loh, pelakunya itu sekarang gimana, gimana? Nah, mulai terkuak. Nah, itu kayak misteri yang terkuakkan itu menjadi menarik. Seperti misalnya, bukan soal selingkuh gitu ya, tokoh Kristen yang diidolakan, cerai, nikah lagi gitu. Wah, juga viralnya luar biasa. Jadi, ceritanya, alurnya sebenarnya biasa saja. Tapi itu ada emosi yang terbawa dari penonton, menurut saya, karena hal-hal itu. Gitu. Mas Herat, siapa saja yang kemungkinan terbius oleh layangan putus ini? Saya cerita dulu yang nyimpang ya, nyimpang ini. Cerita Pak Harimau. Saya kayaknya yang terbius saya. Jadi okay. ini Harimau itu buas. Tapi enggak pernah buas sama pasangannya. Ini masih nyambung dengan layangan putus ini, ya. Ini kan background-nya kan lagi salju gitu ya. Dan ini judulnya Kehangatan Cinta. Ini lukisan saya yang bikin ini. Jadi kenapa mereka tetap mesra gitu? Karena nggak terbius sama layangan putus. mereka nggak pernah nonton. Itu dia, gitu loh maksudnya. Nggak pernah nonton layangan putus. Walaupun yang melukis nonton ya. Jadi gimana caranya supaya nggak terbius? Gampang, nggak usah nonton loh. Gitu. Tapi akan dibilang kampungan karena semua orang nonton, 25 negara nonton. Lalu kemarin kan ada ini cerita sedikit juga nih, launching buku. Millennials ya, millennials muda, dari anak-anak muda, keluarga muda, GBI, Sinode GBI, launching buku itu. Lalu ada beberapa narasumber yang diminta untuk memberikan sambutan gitu kan. Ya. Lalu salah satu nih gitu ya, Mas Herat. Salah satu, enggak, yang lain ini ngomong Lydia. Pada ketawa semuanya. Saya nggak tahu kenapa ketawa. Ya, baru nanya istri gitu kan. Kenapa orang pada ketawa? Itu layangan putus. Emang nggak dapat layangan putus? Pelakor. Jadi saya tidak terbius karena saya nggak nonton. Tapi gara-gara orang pada ngomongin semuanya, jadi pengen tahu gitu. Jadi ya, istri saya nonton sedikit aja, hanya pengen tahu. Saya tetap nggak nonton. Jadi harimau makhluk yang buas. Ya. Bahkan sangat puas, raja hutan dia. Ya. Tapi dia tidak puas dengan pasangannya. Iya, betul. Ada nggak harimau dikisahkan selingkuh gitu? Mungkin ada, tapi saya belum pernah nanya. Ya, dalam kisah-kisah binatang, misalnya ada kayak merpati, raja wali, itu setia sampai mati. Setia sampai mati. Jadi kalau pasangannya gering, sakit gitu, tetap tidak menikah lagi. Nah itu binatang gitu ya. Nah kalau kita kan orang Kristen, orang percaya, itu kitab Roma itu kan jelas bahwa seorang istri itu terikat dengan hukum selama suaminya masih hidup. Jadi jangan nunggu layangan putus. Sudah putus pun kita nggak boleh nikahi gitu kan. Ini mungkin kita, saya nggak bahas ceritanya layangan putus ya. Tapi ada orang begini loh. Dia yakin banget dia itu jodohnya. Sampai dinubuatin, didoakan gitu. Lalu dia nikah sama orang lain. Ya dia berkata, kutunggu jandamu. Atau kutunggu putusnya gitu ya. Ya elah sampai ditunggu putusnya gitu. Ya kalau putus, kalau nggak putus, putus. Mendoakan orang lain putus juga salah gitu ya. Jadi menurut saya gini. Apapun cerita dalam episode layangan putus, tapi itu adalah kenyataan. Itu fakta. Memang di dalamnya ada nilai-nilai tentunya, juga nilai-nilainya tidak semuanya jelek.
ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari yang cukup bagus. Misalnya bahwa setelah putus pun dia mau baik-baik sama si mantan demi anaknya. Itu kan nilai yang bagus. Tapi tentu di antara yang bagus ini ada yang baik, tapi yang baik belum tentu benar. Nah, maka kita harus untuk membuat orang itu tidak terbius. Dan setelah terbius ini kan nanti terbawa nilainya kan. Dari mulai terbius, menikmati ceritanya, lalu simpati sama salah satu aktor di dalam film itu. Nah, dalam film itu aktor tadi pasti punya nilai-nilai. Tapi kan nilai-nilai itu belum tentu sebenarnya sebuah kebenaran. Sehingga terbius itu bahayanya adalah ketika menyerap nilai-nilai yang tidak sesuai yang dengan kita yakini. Baik, Mas Jarod, kan judul kita ini bebas dari bius layangan putus. Ya. Jadi para suami-suami di luar sana ya. Terbius. Berarti kalau suami sekali-sekali selingkuh ya kayaknya oke di kisah itu gitu kan. Yang penting tanggung jawab. Dengan yang diselingkuhi, gimana tanggung jawab dengan pasangannya? Ya ngomongnya begini, Mas Jarod, saya juga agak gemes nih. Saya mau ikutan tempeleng sebenarnya. Jadi waktu tokoh Kinan itu tempeleng Aris, pak, saya pikir keren juga itu. Jadi dia bilang, saya tetap mencintai kamu sebagai istriku dan aku tidak akan mau menceraikan kamu. Ya. Tapi aku juga mencintai selingkuhanku di dia tadi itu. Dan aku tidak mengada-ada. Ini perasaan muncul dengan tiba-tiba. Gini, mau cakap, oke saya nggak kesini netral ya, saya ke orang Kristen aja deh, Pak Jarod. Kenapa saya nggak boleh menikah lagi? Kan firman Tuhan berkata begini, Pak. Lu pakai firman Tuhan, Pak. Nggak pakai sinetron ini, Pak. Maleakhi berkata begini, Pak. Hendaklah engkau setia dengan istri masa mudamu. Saya setia, Pak, dengan istri saya, Pak, yang masa muda, Pak. Saya setia, Pak. Saya nggak akan cerain, Pak. Tapi saya mau nambah lagi. saya ya bisa tergoda lah sahabat yang baru tuh baik. Istri saya baik, tapi dia menggairahkan. Istri saya baik, ibu yang baik, keuangan yang baik. Ya bahkan kalau dia pelayan Tuhan, kata itu dia juga pelayan Tuhan yang baik. Istri saya baik sekali, jujur, tanggung jawab gitu. Tapi hidup ini kan bukan cuma baik. Saya sebagai laki-laki pengen seks yang bergairah. Lalu saya menemukan gairah baru ini, tapi saya tanggung jawab. Saya setia. Saya seperti yang firman Tuhan ajarkan, adalah setia dengan istri masa muda. Saya setia, Pak. Oke, lalu jawaban Mas Jarod harus jelas. Jangan sampai menyesatkan semua pemirsa. Ini bukan layangan putus nih, layangan double putus. Bahkan ada yang bilang begini lagi, tak tambah lagi deh. Pak Jarod, Daud itu selingkuh. Tuhan marah lewat Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang begini sama Daud, engkau telah kuberikan banyak istri. Kalau kurang bisa ngomong. Kalau kurang gue tambahin, kenapa ngambil istri orang? Jadi kayak Tuhan tuh boleh selingkuh, tapi jangan pakai sama istri orang dong, sama yang gadis itu. Waduh, ini memang. Tapi begini. Kok ayat yang gitu-gitu Mas Jarod tahap hafal aja sih? Karena pernah pingin. Bukan pengen sih, baca ditanya orang. Orang sekarang kan pinter-pinter gitu. Jujur sebenarnya pengen selingkuh juga. Cuma syarat dan isinya cukup berat ya. Jadi gini, keinginan selingkuh itu wajar. Itu manusiawi. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan pun masih bisa menggunakan ayat-ayat yang seolah-olah mengizinkan, kan begitu kan. Mungkin tepatnya keinginan selingkuh atau kawin lagi kali ya, nikah lagi. Ya. Sekarang kalau perselingkuhan jelas-jelas salah. Ya. Kan Tuhan pun marah ketika Daud selingkuh. Tuhan memang tidak marah waktu Daud menikah lagi. Kan sebelum dengan Bathsheba juga dia ada Mikal, ada Abigail gitu kan. Tuhan tidak marah, tapi oke kita enggak bahas soal poligaminya. Selingkuhnya Tuhan marah besar. Waktu Yusuf tidak selingkuh juga dia tidak mau karena dia tahu itu dosa besar dan dia enggak mau Tuhan marah karena itu dosa besar. Jadi selingkuh tetap apapun alasannya, sekalipun dia tetap mau setia dengan istri masa muda, tetap selingkuh itu salah. Bahkan kalau misalnya yang bukan agama Kristen ya, selingkuh tetap salah, walaupun misalnya agama tersebut mengizinkan poligami. Tapi belum menikah sudah seks dengan yang bukan istrinya, yang bukan Kristen pun mengatakan itu dosa. Apalagi Kristen. Menurut saya kekristenan dengan jelas membedakan bahwa kekristenan melambangkan pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat.
di mana laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, bersatu itu ekat. Seperti Allah itu Esa, Esa itu menggunakan kata ekat, yang tak terpisahkan. Nah, pernikahan kan tak terpisahkan sampai maut. Berarti kalau ada yang menggambarkan pernikahan itu seperti layangan, sangat tidak tepat sebenarnya. Tepat buat non-Kristen. Bukan, tepat untuk sinetron. Untuk dunia. Tepat untuk novel. Sinetron, ya. Namanya layang. Walaupun basicnya dari kisah nyata, tetapi jangan sampai orang percaya lalu cari di Alkitab mana layangan putus. Cari gitu. Ayat soal layangan. Boleh nggak saya gambarkan pernikahan di Alkitab itu seperti yang sehari-hari ya? Kepala dan tubuh. Iya, suami kepala, istri tubuh. Iya, nggak bisa dipisahkan. Yesus kepala, jemaat tubuhnya. Dan suami seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, seperti kepala dan tubuh. Saya pernah dapat inspirasi, Mas Darat. Ada seorang istri, istrinya cinta Tuhan, anak Tuhan. Tapi suaminya kurang cinta Tuhan. Pertama menikah, boleh ke gereja. Setelah menikah lama, setahun sekali aja ke gereja, Natal dan Paskah. Akhirnya bahkan nggak boleh apa-apa. Akhirnya si wanita itu datang ke pendetanya, gembalanya dan berkata, bukankah ada ayat, kalau tanganmu menyebabkan engkau masuk neraka, potong aja. Ini kepalanya potong. Bentar dulu. Ini cerdas banget. Kita belum sampai itu dari situ. Kakimu bikin berdosa, masuk neraka, potong aja. Ya. Nah, jadi suami saya ini kan perlu dipotong. Ya. Suamimu bukan kepala dan bukan... Ya, bukan tangan, bukan kaki, kepala. Kepala. Potong. Langsung udah jadi cerai. Keren ya. Oke, Mas Jarod. Ya. Sekarang yang suami-suami terbius oleh layangan putus, ya, sehingga mereka berkata kayaknya sekali-sekali selingkuh enak juga. Hmm. Itu pertama. Ya. Nah, Mas Jarod harus membatalkan bius ini. Ya. Kedua, para pelakor. Pelakor beralasan, si Lydia itu bilang begini, tokoh Lydia ini ya. Ya. Yang namanya Lydia jangan tersinggung. Karena ini maksudnya si oknum tokoh di dalam cerita. Iya. Ya. Okay. Lydia ini berkata, saya nak ngejar-ngejar Aris, Aris yang ngejar-ngejar saya. Dan saya juga menyelamatkan nyawa Aris waktu di rumah sakit saya menandatangani, saya mengaku istrinya. Kira-kira begitu ya. Ya. Jangan bilang kok saya apa, pas saya ditanya orang, saya tahu. Yang ketiga yang terbius, yang bagus adalah istrinya ini bagus. Secara positif dia detektif buat suaminya. Bongkar semuanya, sampai ke Turkinya kah, apartemennya semuanya kebongkar, cincinnya, bau parfumnya. Tapi yang tidak disadari adalah bisa jadi si Kinan, tokoh Kinan ini kurang memperhatikan suaminya. Silakan, Mas Jarod. Jadi begini, ya kita belajar bahwa sekalipun si Kinan itu orang yang baik, tadi saya bilang ya, banyak orang merasa bahwa saya kurang apa kan gitu kan, kenapa suami saya selingkuh. Kita mulai dengan yang korban dulu lah, karena begitu. Ya. Tetap kalau ini kita perlu belajar supaya jangan sampai terjadi perselingkuhan gitu dalam keluarga. Ya, yeah. Kita harus belajar bahwa menikah itu juga lebih daripada sekedar menjadi orang baik. Baik itu dalam arti gini, suami istri perlu bersahabat sehingga sahabat itu dalam arti sama-sama baik. Tapi juga ada suami istri itu adalah seperti pacar. Romantis, ada seks, ada kegairahan. Kan kadang-kadang orang menikah gak jadi kayak adik. Bahkan kayak saudara. Tapi memang kayak saudara, kayak adik, gak berantem. Tapi gak seks, ya, salah juga. Yang paling parah kan kalau suami menikah, tapi kayak musuh gitu, berantem terus. Ya itu selingkuh, cerai, bubar, udah jadi biasa. Tapi ini masih, kalau kadang-kadang keluarga Kristen, rohani, pelayanan, baik. Baik banget gitu. Tetap tidak, untuk pernikahan juga baik, gak cukup. Tetap harus ada cinta juga. Supaya pernikahan ini tetap langgeng, kan memang pernikahan itu unik, suami istri itu uniknya ya ada kebaikan, ada komitmen, ada seks juga. Lalu dari sisi Kinan dulu, saya bongkar. Okay. Kinan tidak pernah memperhatikan kebutuhan suaminya secara biologis bisa jadi, terus ke anaknya terlalu over ya, atau juga ngatur suaminya sehingga suami merasa nggak nyaman, bisa juga. Atau itu juga pengaruh kata Arisnya kan, kamu hormonnya hormon hamil begitu. Jadi apa yang harus diperbaiki dari sisi Kinan, kalau para ya, Kinan-Kinan sebelum jadi korban gitu ya? Yang pertama tadi, hubungan suami istri perlu dipulihkan. Ya. Hubungan suami istri dalam arti, betul, ya suami istri. Hubungan suami istri itu apa sih? Hubungan seks. Itu kan hubungan khasnya suami istri. Ya,
saya punya kongsi. Bukan suami istri ya, kongsi. Jujur, iya, tapi nggak seks. Saling membantu, iya, tapi nggak seks. Punya integritas. Enggak. Makanya saya kongsi, dalam perusahaan saya kongsian dari tahun 92 sampai sekarang. Tapi nggak seks kan? Ada komitmen, ada baik, ada jujur, ada rajin, bisa dipercaya. Tapi nggak seks. Maka hubungan seks itu adalah khasnya suami istri. Ini nggak boleh hilang. Ya. Nah, sering kan ibu-ibu itu misalnya gini. Aduh, sayang banget sama anak. Tidur dikelonin, makan disuapin, mandi dimandiin. Ya, bahkan tidur pun sama anaknya. Bu, kok sama anak, sama suami dong? Pak Jarot, kasihan. Anak saya masih kecil. Bu, kasihan suami udah gede. Jadi itu perlu diperbaiki. Nomor dua, gitu ya. Ada mungkin kalau karena ya saya tidak bisa menganalisa si Kinan gitu ya, karena itu kan butuh kayak belum tentu iya, tidak, tapi saya anggap aja kasus umum. Ada orang suami selingkuh karena seksnya nggak dipenuhi. Yang kedua, mungkin ini si Kinan atau banyak wanita lain gitu ya, istri yang lain yang dominan dan ngatur-ngatur. Dan ya, suaminya ini juga suami yang baik. Saya tidak mengatakan suami jahat. Kalau jahat mungkin malah nggak selingkuh. Diatur-atur, dia bentak aja, dia marah, udah beres. Tapi suaminya ini nggak mau ribut. Ya diatur-atur ngalah gitu. Diatur-atur ya ngalah aja lah gitu. Tapi tertekan. Lalu di luar ketemu orang yang nggak ngatur, malah bisa diatur gitu kan. Apalagi ajudan. Pasti nurut kan, suruh bikin kopi, suruh ini, iya pak, aduh. Nggak kayak istri gue, ngatur melulu gitu kan. Itu bisa terjadi. Atau bukan ajudan ya tadi, sakit dirawat gitu, ngerawat saya ya gitu. Istri saya nggak pernah ngerawat saya. Kan ada suami yang misalnya gini, batuk sakit tuh istri nggak nanyain gitu. Ya mikirnya udah gede, cari obat aja sendiri, anak yang diurus itu. Dia mengalami sakit diizinkan gitu peristiwa. Dan mengalami perhatian, kasih sayang, itu kan bisa. Aduh, seandainya. Jadi beneran. Maka kita perlu belajar, tetap nih, sudah menikah, baik suami atau istri ya. Nomor satu pasangan, nomor dua baru anak, nomor tiga baru orang tua, nomor tiga baru gereja, nomor satu pasangan. Prioritas. Karena kekurangan tadi seksnya bermasalah, lalu suka diatur-atur atau dominan, karena memang cukup banyak data bahwa laki-laki selingkuh itu yang istrinya dominan. Yang ketiga adalah cukup banyak laki-laki selingkuh istrinya yang punya penghasilan. Karena punya penghasilan kadang mempengaruhi dominan. Lalu juga punya penghasilan sering membuat sebuah perasaan, atau bahkan kadang bukan perasaan, diungkapkan lagi. Aku nggak butuh kamu, gitu. Wow. Itu terjun bebas tuh harga diri suami. Iya, laki-laki kan paling senang dibutuhkan. Bapak merasa nggak dibutuhkan, lalu di gereja kembalinya berkata, Pak, Bapak main di sini ya, kami butuh Bapak. Wih, itu suami rajin banget tuh di gereja, nyumbang dia, baik hati gitu. Di rumah nggak baik hati, di gereja baik hati, kenapa dibutuhkan? Laki-laki sangat pengen dibutuhkan, bahkan bukan laki-laki ya. Manusia itu kalau dibutuhkan, dia merasa diterima, dia merasa dicintai, dihormati. Lah istrinya berkata, mau pergi, pergi aja. Uang aku ada, saya nggak butuh kamu kok gitu. Waduh. Terjun bebas. Jadi ya kita perlu yang keempat saya boleh tambah. Yang keempat ya. Dalam kisah layangan pusut hampir tidak ada quality time antara Aris dan Kinan. Terlalu sibuk. Memang kita hidup di dunia yang kebutuhan pribadi begitu banyaknya atau gadget begitu nikmatnya, sehingga akhirnya kita bisa hanyut dalam kesibukan dan kebahagiaan masing-masing. Lalu tanpa sadar pernikahan sudah nggak mengasihkan lagi. Baik. Atau terbawa oleh tanggung jawab kadang-kadang. Kalau ada ibu-ibu yang seperti Kinan ini, ya. Apa rambu-rambu yang Mas Jarod berikan secara firman Tuhan Alkitab? Sehingga harusnya kan kalau memang Kinan itu smart, membongkarnya bukan dari akhir. Dari awal sudah ketahuan cincinnya, bau parfumnya, sikat aja langsung gitu. Ayo gitu. Sekali lagi, tidak ada sesuatu itu sebenarnya yang tiba-tiba. Yeah. Sesuatu menjadi tiba-tiba dan mengejutkan karena tadi kehilangan relasi, kehilangan keintiman, tidak pernah komunikasi. Maka tiba-tiba harusnya nggak mungkin. Nggak mungkin orang selingkuh itu tiba-tiba. Mulai dari misalnya kalau nggak bertengkar, ya malah nggak tidak akrab, jarang bercinta, nggak romantis lagi. Dan tidak pernah ada selingkuh tanpa penyebab, pasti ada penyebab. Iya kan, betul kan, keuangannya mulai tertutup. Jadi harusnya ibu-ibu mulai peka dengan perubahan-perubahan perilaku suami. Nah, pekanya itu begini,
bukan berarti lalu cemburu buta gitu ya. Kecemburu atau curiga itu pindahnya ke hati-hati. Dalam arti hati-hati, oh kalau begitu saya rawat hubungan yang baik. Saya belajar menghormati suami sebagai pribadi. Walaupun misalnya ibunya lebih pintar, ibunya lebih kaya, ibunya lebih sukses, tetap perlu belajar menghargai laki-laki sebagai laki-laki. Karena kalau hubungannya itu deket, kita bisa kok merasakan ada sesuatu di pasangan kita itu. Laki dia nggak mood, laki bete, ada apa. Jadi mestinya, ya segala sesuatu nggak ada yang tiba-tiba. Masa orang lagi PKR pelayanan, menggebu-gebu, rohnya menyala-nyala, ketemu cewek selingkuh. Jadi bahkan nggak usah pelayan ya, seorang pengusaha yang nggak ke gereja aja gitu juga nggak akan sampai. Pasti ada ceritanya. Orang selingkuh ada, orang selingkuh apalagi sampai kayak Aris ya, bahwa aku tuh cinta dia, itu selingkuh yang terbawa cintanya kan. Itu nggak mungkin tiba-tiba. Kecuali bukan kasus perselingkuhan yang membawa cinta ya. Dan mati, ya saya seks putus satu hari dua kali itu. Istri cuma kasih seminggu tiga kali itu. Ya udah, malam ketemu siapa ya, lepasin dah gitu. Itu udah kayak binatang gitu. Nah, itu kayak dalam arti kebutuhan seks murni gitu ya, orang kencing gitu ya. Tadi malam kencing sama siapa, lupa dah gitu. Suruh putus ya putus aja, aku juga gak kenal dia. Bukan kencing sama siapa kali, kencing di mana? Kencing di mana? Pakai bahasa Indonesia yang benar. Ini ilustrasi yang jorok sekali, tapi berarti gini. Selingkuh yang seperti itu, suruh putus ya putus aja gitu. Emang saya juga gak ada hubungan gitu. Pesan firman Tuhan untuk model wanita, model Kinan ini apa? Yang cocok? Tetap satu. Jadi Kinan-Kinan yang kekasih yang mengikuti program ini biar. Tetap satu, prioritaskan pernikahan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pernikahan itu adalah. Bahkan antara suami dan anak, prioritaskan suami ya? Ya, prioritaskan pernikahan karena pernikahan itu adalah seperti hubungan Kristus dan jemaat. Tak terputuskan, tak terpisahkan selama-lamanya. Yang kedua, belajar untuk menyediakan waktu. Ya sekali kalau kita memberikan prioritas pasti ada waktu gitu kan. Tapi dengan ada awalnya waktu untuk komunikasi yang terbuka, maka kita akan bisa merasakan perubahan perilaku pasangan. Yang ketiga, seandainya betul mulai mencurigai dan ada benar-benar data yang mengarah pada kasus perselingkuhan, doa, puasa, lalu mulai banyak introspeksi kenapa, perbaiki hubungan, dalam arti rebut kembali. Lepaskan pengampunan dan rebut kembali. Jangan sampai terlalu jauh nanti kalau udah misalnya selingkuhnya udah terlanjur hamil, terlanjur itu udah. Tapi harusnya sebelum sampai sejauh itu harusnya udah mulai. Sejak bau parfumnya udah berubah, sejak ada cincin diselesaikan, jadi ceritanya jadi berbeda nanti. Yalah ya, sinetronnya gak menarik. Satu episode. Tapi kita harus membuat, kalau dalam hidup kita gitu ya, ya satu episode aja jangan sampai lama-lama kan gitu kan. Jadi segera bertindak ketika ada hal-hal yang tidak wajar di dalam hubungan. Tapi asal tahu nih, di media sosial nih semua sudah nyusul minta layang putus episode berikutnya. Oke, Mas Herod, berikutnya. Sekarang yang terbius kedua adalah para suami-suami. Ya. Kayaknya kalau memang situasi istri kayak tadi nggak berubah, kayaknya boleh juga nih ketemu sama selingkuhan begitu, bagaimana supaya tidak terbius oleh model aris-aris seperti ini. Karena Mas Jarod boleh tahu, menurut majalah Mantra nih, mohon maaf nih, majalah Mantra dari zaman sebelum pandemi nih, tiga dari pria di Indonesia, tiga dari 10 atau tiga dari tiga dari 4 Tiga dari lima selingkuh. Pernah selingkuh. Iya, mungkin juga. Yang pasti di ruang ini enggak sih? Tuh, dua, tiga. Ya, mungkin aja itu data yang betul gitu ya. Majalah Gatra, majalah Matra, majalah beberapa majalah pernah memberikan data seperti itu. Tapi kalau bicara keinginan selingkuh, ya saya jujur, saya pun pernah punya keinginan. Tapi kenapa saya tidak terbius oleh perselingkuhan gitu, walaupun saya termasuk orang yang kalau layangan gitu terbangnya tinggi gitu. Layangan itu bisa ngelihat yang lain, yang pegang layangan nggak ngelihat kan. Kalau misalnya istri itu yang pegangnya, suami layangannya, gitu. Yang naik itu bisa ngelihat semuanya gitu. Lah kan saya terbang kemana-mana. Saya punya komunitas bisnis, punya komunitas animasi, kalau sekarang ini tambah ada komunitas ekoenzim. Saya tidak hanya di komunitas gereja, komunitas sekuler saya banyak sekali. Sehingga saya kesempatan peluang itu ada.
Tapi saya mengambil keputusan gitu, dan saya berharap para laki-laki, terutama ya laki-laki Kristen ya, Anda mengambil keputusan seperti Yusuf. Yusuf, Anda kesempatan, Anda peluang, digodai lagi, diajak lagi gitu ya. Tetapi Yusuf tuh punya konsep yang bagus sekali menurut saya. Aku tidak mau melakukan dosa yang besar ini terhadap Tuhan. Jadi Yusuf tidak diajak bakar tabernakel, nyuri perpuluhan, bakar gereja, enggak. Dia diajak bercinta. Suka sama suka, apa salahnya? Tapi salahnya adalah itu dosa. Nah, kalau kita punya konsep itu gitu ya, ya kita akan berani berkata tidak. Karena kekuatan yang untuk melawan bahwa untuk tidak itu kalau menurut saya hanya pengetahuan bahwa firman Tuhan bahwa itu dosa. Karena di luar itu kan sekarang muncul pelajaran misalnya humanisme, hak asasi, pelajaran mengenai bahwa ya kita selingkuh yang penting kan setia sama istri. Kita ini hanya untuk pelampiasan lah, manusiawi lah, pelampiasan kayak lapar ya makan, yang penting pulang ke rumah. Jadi kebutuhan seks disamakan kayak kebutuhan makan aja gitu. Tapi kan bedanya kalau seks ini kan nyangkut dengan, kalau bahkan Alkitab berkata begini, kalau engkau berzina, engkau telah satu tubuh dengan dia. Terikat dengan dia. Iya, jadi makanya ini sebenarnya hubungan badan ini sebuah dosa yang levelnya berbeda dengan misalnya makan tapi rakus gitu. Enggak. Jadi Mas Jarod, tidak pernah ada seorang pria selingkuh sama wanita sekali aja, enggak ada. Pasti tuman, nyambung. Tuman. Tumat. Tukumat dan tuman. Jadi makanya bari apa namanya antibiusnya gitu ya, mesti kuat gitu. Itu ya keyakinan bahwa itu dosa udah, enggak ada yang lain menurut saya. Apalagi coba. Aduh, takut ketahuan. Ya udah kalau gitu cara usaha di manusia enggak ketahuan. Apa salah Mas Jarod untuk manusia model aris-aris yang sudah terbius ini, lalu mereka sudah terlanjur selingkuh, apa saran Mas Jarod? Sudah terlanjur selingkuh. Karena selingkuh itu dosa, maka kalau misalnya selingkuhnya hamil, tanggung jawab. Anak nggak ada mantan anak, anaknya diambil sebagai anak, diadopsi, tapi tetap selingkuhnya diputus. Kalau belum terlanjur hamil, bersyukur loh. Tetap putus namanya dosa, apalagi nggak ada solusi yang lain. Lalu kalau, waduh nggak tega nih, loh, saya pernah, saya punya teman gereja nih, orang baik loh. Mengalami kasus yang serupa seperti ini. Lalu saya suruh putus nih. Tahu enggak jawabannya begini? Maaf ya, saya pakai kata-kata kotor ya. Dia bilang begini, "Rod, aku ini bukan bajingan. Kalau aku bajingan, aku putusin aja. Aku ini kan laki-laki tanggung jawab." Loh, dia berkata tanggung jawab. Makanya saya enggak bisa putusin begitu aja gitu. Saya kasihan sama dia. Loh, gimana sih kamu enggak kasihan sama istrimu gitu kan? Ini kasihan sama selingkuhannya. Dia takut selingkuhannya hatinya terluka. Tanpa memperdulikan istrinya yang terluka. Laki itu, makanya ya sudahlah. Kalau gitu kamu tanggung jawab, kasih dia pesangon, kasih dia modal, modalin dia. Tapi habis itu putus hubungan. Kalau kamu kasihan dia misalnya, apa nanti hidupnya gimana, modalin, bikinin perusahaan, dia orang kaya kok. Dan ada, jangan ada hubungan. Tapi habis itu putus. Jadi menurutnya dosa itu ya harus diputus. Karena ya gimana menjaga perasaan selingkuhan. Itu yang sudah terlanjur, sekarang yang baru mau coba. Mau coba selingkuh nih? Iya, kayaknya penuh variasi juga nih gitu, kira-kira loh. Ini mewakili orang lain. Ini kayaknya bapak ini. Mau dipecat. Enggak. Iya, jangan coba-coba yang namanya dosa gitu ya. Walaupun kayak jangan pelihara anak macan. Ini ada kabar macan. Jangan pelihara macan, kecuali lukisan boleh dipelihara. Anak macan dipelihara, lucu-lucu-lucu. Besar lu dimakan loh. Jadi dosa tetap tidak. Jadi jangan mencoba yang namanya dosa, apapun itu dosa, termasuk selingkuh ataupun dosa yang lain. Kadang bukan begini, akan enak, Tuhan itu pengampun dan pengasih sayang. Kan dia berkata bahwa dosa apapun juga kalau kita minta akan diampuni. Betul, selingkuh cut mati pas saat itu. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan bahwa ada pengampunan nanti. Anda nggak tahu kapan mati. Mas Jarod, survei mengatakan ya kira-kira hubungan suami istri laki perempuan ya gitu-gitu aja kan. Ya pesel rasanya begitu, rawon rasanya begitu, capcay, puyungnya dan hai-hai lainnya. Kenapa suami yang bisa dilakukan itu di rumah dia masih selingkuh di luar? Iya. Ya menurut pengamatan saya waktu saya dulu menulis buku yang judulnya Selingkuh dan Seks, dan saya mewawancarai banyak orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Banyak mau. Sekali. Orang yang diperselingkuhi mau? Mau. Nanti mau. Tanpa nama. Namanya nggak diungkap. Ya. Jadi, ya di antaranya
karena butuh seks yang berbeda. Manusia ini kan liar, apalagi kalau dia masuk puber kedua gitu ya. Waduh, pengen mencoba yang ini, pengen gaya itu. Sementara istrinya terlalu rohani, banyak doa, menara doa terus. lupa seks. Ya mau sih seksnya gitu, gayanya begitu-gitu aja tuh, gayanya kayak orang lagi ikut kur sangka kalah. Lah laki-lakinya mungkin maaf nih gitu ya, walaupun dia Kristen pelayanan juga, mungkin sekali-sekali lihat film porno gitu. Wih, wanitanya di atas terengah-engah bergoyang gitu. Waduh, fantasi liarnya bekerja dan itu bisa menggoda dia pengen mencoba. Dan repotnya dunia ini yang diajak mencoba juga mau, yang godanya juga ada kan, kayak ketemu gitu ya. Maka saran saya begini, suami istri itu perlu mengerti bahwa Alkitab pun mengajarkan bahwa seks itu produksi dan rekreasi. Produksi itu Imamat berkata, Maleakhi berkata, apa yang diinginkan dari kesatuan ini, gitu, dari pernikahan? Keturunan ilahi. Berarti seks itu untuk menghasilkan keturunan ilahi. Keluarganya benar, nikahnya benar, keturunannya ilahi. Tapi juga seks itu adalah untuk rekreasi. Kalau kita baca kitab Idung Agung, waduh, itu penggambaran cinta atau hubungan suami istri. Ayo kita di kebun anggur, ayo kita begini begitu. Yang menurut saya itu bisa esensi sebuah rekreasi ada di situ. Rekreasi kan nggak begini. Tahun baru kemarin puncak, gitu. Terus Natalan ya ke puncak juga. Nanti libur sekolah, oh ya ke puncak. Terus Paskah ya ke puncak. Itu namanya jaga villa. Rekreasi itu ya sekarang ke puncak, besok ke Bali, besok kemana gitu. Nah sama juga hubungan suami istri itu rekreasi. Maka suami istri perlu mengeksplorasi hubungan suami istri atau seks itu sebagai rekreasi. Boleh gonta ganti lokasi, gonta ganti posisi, di kamar mandi, di tempat tidur, atau di hotel, atau di mana. Tapi bukan gonta ganti pasangan gitu. Dengan pasangan yang sama, berpuluh-puluh tahun. Saya menikah juga udah 32 tahun, nggak ada bosennya. Jadi, dan saya, ya, kalau saya bahkan bukan 32 tahun ya, saya yakin menikah masih lama. Kan umur saya baru 59. Kan meninggalnya 120. Kayak Musa kan? Jaga kesek. Loh, 120. Saya, Musa umur 120. Yeah. Ayub 120 tahun lagi. Yeah. Saya 59, tapi kemarin tes usia biologis, usia metabolisme baru 45 tahun. Jadi harapan usia panjang itu lama gitu. Masih kan. Lama. Jadi, dan saya percaya nggak akan bosan. Dan Mas Jarod, model Aris yang selingkuh itu harus tahu sebenarnya bahwa selingkuh itu tidak pernah memuaskan. Pertama, pernikahan juga nggak mungkin memuaskan, tapi perselingkuhan, waduh lebih parah lagi menurut saya. Mungkin puasnya hanya sementara, selebihnya rasa bersalah, rasa berdosa, bingung mau solusinya bagaimana. Belum ke anak, belum malu. Belum kalau selingkuhannya hamil, udah banyak banget dah. Belum kalau selingkuhannya pengumuman di dunia sosial media, bubar. Lalu akhirnya misalnya cerai, lalu menikah kembali. Bahkan pernikahan mungkin sepertinya bahagia. Kan kita belum tahu cerita selanjutnya. Mungkin bukan yang sinetron lah, yang tokoh-tokoh Kristen melakukan hal seperti itu. Tetap endingnya, tidak ada bagusnya lah. Memang kita selalu bisa mendapat nilai-nilai yang baik dari sebuah cerita. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, malah misalnya, bukan soal selingkuh ya, soal poligami. Kan Pak Daud poligami, Pak Abraham poligami, Pak Sulaiman apalagi gitu. Adakah satu saja cerita di Alkitab poligami yang bahagia? Gak ada. Jadi Alkitab penuh dengan cerita, tapi dari cerita itu ada esensi bahwa poligami itu tidak bahagia. Ada satu yang tidak poligami, Ishak dan Ribka. Wow. Dan di situ ceritanya adalah Ishak dan Ribka bercumbu-cumbuan, artinya antusias, bergairah. Apa Ishak nggak bosan tuh? Tapi Alkitab mengatakan Ishak dan Ribka itu bercumbu-cumbuan, yahab, bercanda dengan mesra. Di masa kelaparan, di masa pandemi ya? Yang paling saya kagumi itu di masa poligami. Bapaknya nikah lagi, tetangganya nikah lagi. Dia nggak pengen loh. Dan kalau dia nikah lagi, nggak ada sinode, nggak ada Alkitab, nggak ada orang Lewi. Orang Lewi kan cucu dari cucunya dia, keturunannya ratusan tahun kemudian baru ada suku Lewi. Dia hidup di mana? Dia mau menikah lagi boleh, tapi dia nggak menikah lagi. Dia tidak bosan artinya. Kenapa? Menurut saya, karena Alkitab menulis Kejadian pasal 26 ayat 8, Ishak dan Ribka bercumbu-cumbuan, yahab. Yahab berarti intim sekali, sampai bisa bercanda. Kalau Mas Jarod ketemu dengan model Aris dan Kinan zaman sekarang, ya. Dia orang percaya dan sedang kalut gimana menyelesaikannya sebelum layangannya putus gitu. Jadi udah terjadi selingkuh, tapi mereka berdua ngadep ke Mas Jarod. Ya. Gimana kalau sarannya dari pakar pernikahan ini, pakaran selingkuh supaya mereka tidak putus layangannya? Perselingkuhan sudah terjadi.
apapun kondisi yang diselingkuhi, hamil, nggak hamil, tapi perselingkuhan terjadi. Belum hamil, ini kasusnya belum hamil. Oke. Okay. Lidianya belum hamil. Hamil, nggak hamil, bagi saya tetap sama aja solusinya kan, gitu ya. Tetap yang namanya pernikahan itu harus dipertahankan. Sebuah perselingkuhan adalah dosa, maka yang diselesaikan dosanya, bukan yang diselesaikan pasangannya. Bagi Aris, yang misalnya bagi yang suami gitu ya, selesaikan selingkuhan Anda, jangan selesaikan pasangan Anda. Kalau Anda bercerai, putusin istri, berarti kan yang diselesaikan kan istrinya. Yang diselesaikan adalah selingkuhannya. Apalagi kalau tidak hamil, jauh lebih mudah. Hamil pun tetap putuskan selingkuhannya. Anaknya ambil alih sebagai anak adopsi, minta istrinya untuk jadi wanita mulia memelihara anaknya. Karena itu lebih mudah untuk putus total dengan si selingkuhannya. Kecuali dia nggak mau nyerahkan gitu ya, dilahirkan dan dia minta. Terus harus membiayai, itu adalah resiko untuk berkomunikasi kembali. Tapi menurut saya, solusi yang terbaik. Namanya dosa, ya dosanya diputus. Lalu pernikahannya dipulihkan. Tidak mudah, terutama bagi si Kinan. Bagi si istri yang suaminya selingkuh. Atau kalau misalnya kasusnya terbalik, ada yang istrinya selingkuh, nggak mudah bagi suami. Tapi memang tidak ada yang mudah hidup ini. Ya, mudah itu mati masuk surga. Tapi kalau habis lahir baru nggak mati-mati gitu kan. Hidup ini jangankan menghadapi perselingkuhan ya. Menghadapi bisnis ada bangkrut, menghadapi anak ada nakal, menghadapi mertua ada apa lagi. Hidup ini nggak ada yang mudah. Tapi semuanya bisa diselesaikan kalau kita mau menggunakan penyelesaiannya itu adalah nilai-nilai dan prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan pernikahan itu tidak dipisahkan oleh, hanya bisa dipisahkan oleh maut. Yang berarti kematian. Makanya kalau istrinya nggak mati, suaminya nggak mati, itu berarti yang harus dipulihkan, selebihnya diselesaikan, gitu. Mesti tegas begitu. Baru nanti kalau misalnya nggak sanggup, kasih Tuhan menyanggupkan. Nggak bisa mengampuni, kasih Tuhan akan mengampuni. Saya udah bosen, makanya saya selingkuh itu kan ada masalah yang bosen. Nanti akan ada pemulihan pernikahan. Jadi apapun, tapi itu tetap keputusan terbaik adalah yang sesuai firman Tuhan. Yes. Terima kasih Mas Harot. Jadi saudara yang kira-kira mulai terbius oleh layangan putus ini, Anda sekarang sudah dibebaskan. Si wanita berikilah kasih yang besar untuk merangkul suaminya, mengampuni. Si suaminya harus jelas memutuskan si selingkuhannya, si Lydia itu kembali. Dan kalau nggak sanggup, Tuhan akan menyanggupkan. Yes. Tuhan akan memampukan. Mari kita berdoa. Bapa, tidak mudah bagi wanita-wanita yang terlanjur diselingkuhi atau pria-pria terlanjur diselingkuhi untuk mengampuni dan menerima pasangannya kembali dan bertobat. Juga tidak mudah kepada yang terlanjur selingkuh. Mereka harus bertobat. Terima kasih melalui program ini kami disadarkan firman Allah lah yang menjaga kami supaya kami tidak terbius oleh kisah layangan putus, tetapi kami tetap berjalan seperti firman-Mu. Karena pernikahan bukan seperti layangan, pernikahan seperti persatuan tubuh dan kepala. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh, suami adalah kepala, istri adalah tubuh, selalu dipersatukan sampai maut memisahkan atau sampai rapture ke surga. Ampuni kalau ada di antara kami yang belum melakukan seluruh firman-Mu, kamu bertobat, terlebih kamu menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, sehingga kami memiliki jalan, kebenaran, dan kehidupan untuk hidup kami dan keluarga kami, supaya layangan rumah tangga kami tidak putus, tapi tersambung terus dengan kasih yang tulus bersama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di program Bukti Petrum yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Salam penyembahan.